Halo guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Rifki Insani Official. Ke belakang. Gue aslinya. Baik, salah pengertian baik. Namun terjadi pelanggaran baik mengganjal pemain daripada Ombor MC. Ramai tendangan luas mampu dimaksimalkan oleh anak-anak di belakang Ombor MC. Nomor 17, sendirian, gota untuk pemain, shooting langsung ke gawang, maksudnya. Namun boleh lebih tepat di pelukan Adil. Iman timang bola Adil. Oh, nampaknya pertandingan di babak yang kedua sudah berakhir. Dan skor masih imbang satu sama. Akankah dilakukan adu penalti? Yeah.